bisa menghadirkan keberadilan yang buat kita nggak mau korban perasaan. Jadi mohon sabar teman-teman. Jadi di minggu terakhir dilakukan penetapan bantuan keuangan partai politik yang angkanya 10 kali lipat lebih tinggi. Jadi kami terkejut dan sekarang saya instruksikan pada semua bahwa pemirsa, APBD DKI Jakarta kembali menuai kontroversi, kali ini tentang dana bantuan partai politik yang naik 10 kali lipat. Namun ternyata kenaikan itu sudah diputuskan oleh gubernur sebelumnya di pekan terakhir saat menjabat. Anggaran penerimaan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta kembali menuai kontroversi. Kali ini anggaran bantuan dana untuk partai politik naik 10 kali lipat dalam APBD DKI Jakarta. Kenaikan dari sebelumnya hanya Rp410 per suara menjadi Rp4.000 per suara. Usut punya usut, kenaikan anggaran bantuan parpol ini dinaikkan dalam APBD perubahan yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017 oleh gubernur sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terkejut dan menyatakan akan meninjau peraturan gubernur tentang anggaran bantuan parpol ini. Jadi terkait dengan dana parpol, ketika kita menyusun anggaran untuk 2018, instruksi saya kepada tim adalah samakan dengan anggaran tahun sebelumnya. Samakan, jangan kita naikkan, jangan diturunkan, samakan saja bantuan keuangan untuk partai politik. Lalu muncul ramai di publik, di media, bahwa anggaran naik 10 kali lipat. Ketika itu muncul, lalu teman-teman tanya, saya tidak mau komentar dulu, bukan? Saya mau periksa dulu. Saya mau cek dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika saya cek, ternyata kenaikan itu terjadi pada APBDP yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017 dan diundangkan tanggal 13 Oktober 2017. Jadi, di minggu terakhir dilakukan penetapan bantuan keuangan partai politik yang angkanya 10 kali lipat lebih tinggi. Jadi ketika instruksinya samakan, ya disamakan dengan yang sebelumnya. Tapi yang kita tidak ketahui adalah bahwa sebelumnya sudah dinaikkan 10 kali lipat. Jadi kami terkejut dan sekarang saya instruksikan pada semua bahwa kita akan review soal bantuan ini. Ya, bocor.